حكمنا اختلاف مع العلماء، فذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوجه ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة فإنه لها يجوز لها أن تسترها وتنتكب، فيجوز لها أن تكشفه ولا تنتكبه. Karena wajah itu bukanlah aurat, ulama sepakat wajah perempuan bukan aurat. Karena wajah bukan aurat, maka diperbolehkan membukanya, boleh juga memakai cadar. Apa dibolehkan menutupnya dan boleh juga pakai cadar. Karena wajah bukan aurat, boleh juga membukanya dan boleh juga tidak bercadar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma itu. Beberapa waktu yang lalu ada seorang kiai, ada seorang ustaz, ada seorang kiai besar panutan. Apa kata dia? Bahwasanya cadar adalah budaya Arab. Kalau ada ustaz kiai ngomong seperti itu, ustaz kiai goblok itu, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kamu buka kitab An-Nida di Jinsil Latif. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasanya orang Arab, wanita Arab jahiliyah, mereka itu suka dandan. Mereka tidak pernah pakai cadar. Mereka suka berdandan, suka mempertontonkan kecantikan, suka dipuji dengan kecantikannya. Sehingga datang Rasulullah, bawa syariatnya, bawa ajarannya, sehingga wanita-wanita Arab bercadar. Saudara-saudara, wanita-wanita kami, kami para habaib, beliau-beliau para kiai, para ustaz, wanita-wanita kami, mereka bagaikan burung gagak hitam. Burung gagak hitam dari ujung paruhnya sampai ujung kukunya hitam, saudara-saudara. Wanita-wanita kami, mereka hitam bagaikan burung gagak dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup hitam, tidak kelihatan apapun. Itu datangnya bukan dari Arab, itu semua datang daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jaga kau punya mulut yang berkata cadar adalah budaya Arab. Cadar, orang wanita pakai cadar, dibilang apa, diasingkan, dicaci maki, dihina, dibilang ninja, saudara-saudara. Perempuan pakai cadar dibilang ninja, perempuan pakai cadar dilarang masuk kuliah, dilarang masuk universitas. Sedangkan perempuan yang buka aurat, perempuan yang memamerkan payudara, perempuan yang pakai rok mini malah dibiarkan dengan alasan kebebasan. Oh itu bebas, wanita mau buka aurat, wanita mau buka apa, wanita memperlihatkan payudara, itu bebas. Maka kami menjawab, jikalau wanita-wanita membuka aurat, itu adalah kebebasan mereka di dalam berbuat maksiat. Maka wanita-wanita kami yang bercadar, itu juga adalah kebebasan mereka di dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya berbicara tentang cadar. Dan perlu kau ketahui, wahai Sukmawati, kau punya Bapak Soekarno. Soekarno punya guru Al Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Ali bin Husain Al-Abbas, Al-Habib Abdullah bin Mohsin Al-Abbas Keramat Empang, Al-Habib Harun bin Tahir Al-Haddad. Guru kau punya Bapak Soekarno. Kau punya Bapak Soekarno berguru kepada para habaib, istri-istri para habaib-habaib yang merupakan guru-guru bapakmu, istri-istri mereka semua adalah wanita-wanita yang bercadar, saudara-saudara. Bukan cuma sekedar cadar. Apalagi kata dia, yang apa, aku tak tahu syariat Islam. Yang aku tahu, suara kidung lebih indah daripada lantunan azan. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudara, azan, yang dimana azan adalah panggilan salat, azan adalah seruan Allah, panggilan Allah bagi hamba-hambanya untuk kembali kepadanya, untuk menyerahkan jiwa dan raga, untuk mengabdi kepadanya. Saudara-saudara, dalam lafaz azan, di dalam lantunan azan ada lafaz takbir, yang dimana ketika diserukan azan, ketika azan berkumandang, terdengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik Sukmawati, apakah kau tidak tahu? Demi Allah, tidak ada kata-kata lain yang bisa membakar semangat para pejuang-pejuang kemerdekaan untuk melawan para penjajah. Tidak ada kata-kata yang membakar semangat mereka sehingga mereka menang mengusir para penjajah. Tidak ada kata lain, hanya ada satu kalimat, Allahu Akbar. Kalimat tersebut ada dalam azan, saudara-saudara. Di dalam azan terdengar syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia berkata, suara kidung lebih indah daripada lantunan azan. Itu orang dengan sengaja telah mempertontonkan dan memperlihatkan kekafirannya, saudara-saudara.
Itu manusia dengan sengaja dia telah mempertontonkan keluarga dia dari Islam. Dalam kitab Asy-Syifa karangan dari Imam Qadhiyah dijelaskan tentang masalah istihza. Tadi Habib Hanif juga sudah menjelaskan bahwasanya istihza, penghinaan kepada agama, penghinaan kepada syariat, itu murni bahwasanya itu orang telah keluar daripada ajaran Islam. Oleh karena itu, walaupun Sukmawati telah minta maaf, tetapi dalam kitab dijelaskan hak memaafkan bukan ada kepada umat Islam. Hak memaafkan bukan ada kepada umat Islam. Hak memaafkan ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umat Islam tidak pernah punya hak untuk memaafkan. Oleh karena itu, walaupun dia telah minta maaf, tetapi hukum tetap berjalan. Kalau orang hina agama, dimaafkan terus tidak dipenjara, besok-besok akan lahir ribuan Sukmawati-Sukmawati yang lahir saudara-saudara. Oleh karena itu, kami umat Islam, kami minta kepada pihak kepolisian agar bertindak tegas. Segera tangkap Sukmawati dan penjarakan Sukmawati. Jangan tunggu kami turun ke jalan, betul? Jangan tunggu kami menggelar aksi bela Islam, betul? Kau para polisi jangan cuma bisa tangkap para ulama saja. Kalau ustaz, kalau kiai, kalau habib yang mengkritik pemerintah, cepat kamu tangkap. Sedangkan para penghina agama, para penista agama harus tunggu bertahun-tahun, berbulan-bulan baru kalian tangkap. Oleh karena itu, kami yakin bahwasanya kalian pasti tangkap dia. Kalau tidak kalian tangkap dia, kalau kalian biarkan dia, atau bahkan kalian lindungi dia, kami Allah, kami umat Islam se-Indonesia akan turun ke Jakarta. Kami hukum dia dengan cara kami sendiri. Saya tanya, kira-kira hukuman yang paling pantas bagi penista agama apa? Penjara apa mati? Penjara apa mati? Kalau polisi tidak penjarakan, siap bunuh Sukmawati. Siap matiin penghina agama. Siap matikan penista agama. Allahu Akbar. Tadi Habib Hanif sudah sampaikan, umat Islam bagaikan lebah. Betul? Kalau hinggap sesuatu tidak akan patah. Hinggap di dahan-dahannya tidak patah. Setiap mengeluarkan sesuatu, yang keluar sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang manis. Tetapi lebah, jangan coba-coba kamu usik itu lebah. Kalau kamu usik, sampai kamu lari ke liang lahat, akan dikejar pada lebah tersebut. Begitu juga kita umat Islam, kita damai, kita sopan, kita santun, kita berakhlak, kita beradab. Tapi kalau kau ganggu syariat kami, kalau kau hinakan azan kami, kau hinakan cadar kami, demi Allah, kami akan terjun ke medan perang sampai titik darah penghabisan di saudara. Saya tanya orang Madura, siap taat komando ulama? Ya. Kalau ulama komandokan perang, perang apa jangan? Perang. Perang apa jangan? Ulama bilang lawan, lawan apa biarkan? Lawan. Lawan apa biarkan? Lawan. Siap kehilangan nyawa? Ya. Siap berdarah? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang harus kau ketahui wahai Sukmawati, demi Allah, kami para habaib, kami dilahirkan untuk mati. Kami para habaib, kami lahir untuk meneteskan darah. Kami para habaib, kami lahir berjuang untuk agama. Kami para habaib, kami lahir untuk membela Islam. Kami lahir untuk membela Quran. Kami dilahirkan untuk membela azan. Kami dilahirkan untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selama kami masih bernafas, selama kami masih tegak berdiri di tanah Indonesia, maka selama itu juga tidak akan kami beri ruang, tidak akan kami beri celah bagi penista agama untuk hidup subur di tanah Indonesia. Saudara-saudara, saya tanya, semuanya siap penjarakan Sukmawati? Siap bunuh Sukmawati? Siap matikan Sukmawati? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang suruh bunuh? Bahar bin Smith yang suruh bunuh, saudara-saudara. Itu penista agama, tidak boleh dibiarkan. Kalau sampai polisi tidak tangkap dia, kalau sampai polisi tidak penjarakan dia, jangan salahkan umat Islam. Kalau umat Islam main hakim sendiri, betul? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Mudah-mudahan Allah berikan semua hidayah dan petunjuk bagi para penista agama. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, saudara-saudara, melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Habib Hanif, bahwasanya sebelum adanya Sukmawati, ada beberapa orang Banser yang dimana melecehkan salawat. Apa kata dia? Sallallahu ala Indonesia, sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala Jokowi. Enak congornya ngomong seperti itu, saudara-saudara. Kamu buka kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan
قال أصحابنا لا يصلي على غير الأنبياء إلا تبعا. Tidak boleh bersolawat selain kepada para nabi dan rasul kecuali secara bergandengan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Alinya keluarga Muhammad mengikuti bergandengan kepada Muhammad. Sahabat Muhammad mengikuti bergandengan kepada Muhammad. Pengikut Muhammad bergandengan kepada Muhammad. Sampai-sampai dijelaskan wa sholatu ala ghairil anbiya fal jumhur ala annahu la yusalli ala ghairil anbiya ibtida'an. Bahwasanya jumhur kesepakatan para ulama tidak boleh bersalawat kepada selain para nabi, tidak boleh bersalawat kepada selain para rasul kecuali apa, tidak boleh salawat kepada selain para nabi dan rasul secara permulaan. Contoh sallallahu ala Abu Bakar, tidak boleh. Sallallahu ala Umar, tidak boleh. Sallallahu ala Utsman, tidak boleh. Sallallahu ala Ali, tidak boleh. Apalagi kepada selain para sahabat. Sampai-sampai dijelaskan wal muqtamad, adapun pendapat yang paling kuat wa anna salatah sarat, bahwasanya salawat itu anna salata sarat fi lisanis salaf bil anbiya, bahwasanya salawat itu di lidah-lidah para salafus saleh hanya khusus untuk para nabi dan untuk para rasul. La yugal Muhammad azza wa jalla, sebagaimana tidak disebutkan Muhammad azza wa jalla wa in kana azizan jalilan. Walaupun benar Rasulullah itu agung, Rasulullah itu besar, lianna azza wa jal makhsusun billah, karena azza wa jalla itu hanya khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla tidak boleh disebut Muhammad azza wa jal wa in kana azizan jalilan. Walaupun betul Nabi Muhammad besar, walaupun betul Nabi Muhammad agung, la yugal Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Umar sallallahu alaihi wasallam, Utsman sallallahu alaihi wasallam, Ali sallallahu alaihi wasallam wa in kana ma'nahu sahihan. Tidak boleh disebut Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Umar sallallahu alaihi wasallam, Utsman sallallahu alaihi wasallam, Ali sallallahu alaihi wasallam walaupun maknanya benar saudara-saudara. Nah, kalau kepada para sahabat saja tidak boleh dengan permulaan, apalagi selain daripada beliau-beliau. Mudah-mudahan juga Allah kasih hidayah kepada mereka, orang-orang yang bodoh. Mudah-mudahan Allah buka pintu futuh keilmuan sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kita akan, saya punya guru Al-Habib Alwi Ba'adin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Saya kalau bukan karena Habib Alwi, saya tidak bisa datang malam hari ini. Karena beliau saya punya guru, jadi tetap saya harus datang. Cuma tadi saya telat itu gara-gara Abdullah bin Agil ini. Ini Abdullah bin Agil ini bikin saya telat ini. Saya sudah bilang, Beb, mana tiketnya? Tidak dikirim-kirim tiketnya sama dia ini. Gara-gara dia, saya telat, saya punya pesawat. Jadi kalau jamaah mau marah, kamu marah sama Abdullah bin Agil ini. Kurang ajar ini orang ini. Nah, yang terakhir, saudara-saudara. Karena ini berhubung bulan Rajab, banyak para ustadz, para kiai, para dai di panggung-panggung acara Isra Mi'raj, comornya ngomong seperti ini. Ketika mereka bercerita tentang pembelahan dada Nabi, mereka ngomong dibelah dada Rasulullah, diambil hati Nabi, kemudian dibersihkan, dibuang kotoran-kotoran dari hati Nabi Muhammad. Kalau ada ustaz atau kiai yang ngomong seperti itu ustaz kiai kurang ajar itu saudara-saudara. Saudara-saudara, dibersihkan hati Nabi, Jibril turun bawa cawan terbuat dari emas yang berisi air daripada telaga Kautsar, dibelah dada Rasulullah, diambil hati Nabi, dibersihkan bukan berarti sebelumnya hati Nabi itu kotor. Disucikan bukan berarti sebelumnya hati Nabi itu tidak suci, tetapi untuk membersihkan sesuatu yang bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Saudara-saudara, jangankan hati Nabi Muhammad, terlalu jauh berbicara tentang hati Rasulullah. Kamu tahu dalam kitab Al-Imam As-Suyuti, dijelaskan juga dalam kitab As-Syifa, bahwasanya darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad SAW. Malik ibn Sinan ketika perang Uhud, pipi Nabi berdarah, dikecup oleh Malik ibn Sinan, mau ditelan, kata Rasul, muntahkan, tetap ditelan oleh Malik ibn Sinan. Apa kata Nabi? Kalau kalian mau lihat penghuni sorga, lihatlah kepada Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair, Nabi habis hijamah, Nabi habis bekam, darahnya Nabi kasih ke Abdullah ibn Zubair, buang ini darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang, dibawa darahnya
Abdul Muhammad bin Zubair lihat ada orang diminum darah Rasulullah SAW. Habis diminum darah Rasulullah, dia datang, ya Rasulullah, sudah aku buang. Di mana? Di tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Di mana? Di perutku, ya Rasulullah. Siapa yang mau lihat dalam perut, ya Rasulullah? Ummu Aiman. Nabi Muhammad satu waktu beliau pernah buang air kecil. Ketika beliau buang air kecil, beliau letakkan di wadah. Kemudian beliau taruh, beliau tertidur. Ketika beliau bangun tidur, beliau bilang, Ummu Aiman, buang isi daripada wadah tersebut. Kata Ummu Aiman, wadah yang mana, ya Rasulullah? Yang itu, telah aku minum isinya, ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, kata para perawi hadis, saking lebar senyumannya Nabi, sampai-sampai kelihatan di gerahangnya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa kau minum, wahai Ummu Aiman? Itu air kencingku. Apa kata Ummu Aiman? Demi Allah, ya Muhammad, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini, ya Rasulullah. Air kencing Nabi suci. Kamu pikir air kencing Megawati? Kamu pikir air kencingnya Abdullah bin Agil? Air kencing Abdullah bin Agil bau curut, saudara-saudara. Rasulullah air kencingnya suci, darahnya suci, kotorannya suci, apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, saudara-saudara, mungkin di sini banyak para ulama, para habaib, para kiai. Kita semua tahu apa itu ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang memiliki hak untuk mengangkat atau membatalkan seorang pejabat. Naik atau tidaknya pejabat, batal naik atau tidaknya pejabat tergantung dari ahlul halli wal aqdi. Banyak itu di kitab-kitab dijelaskan, yakni untuk syauka wasatwa wa ala diyar wal min al ulama wa ru'asa wa wujuhin nas alladziina iltafat nas haulahum. Yang dimana para ahlul halli wal aqdi adalah apa? Orang yang punya kekuatan, orang yang punya kekuasaan, orang terpandang dari kalangan para ulama, dari kalangan para kiai, dari kalangan para pemuka-pemuka, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang dimana mereka ini manusia-manusia mengelilingi mereka. Kalau di Jawa Barat udah ada ahlul halli wal aqdi, yang dimana mereka telah sepakat partai ini, partai ini, partai ini yang harus dipilih oleh umat Islam. Oleh karenanya, saudara-saudara, bahwasanya ingin kami sampaikan bahwasanya di Madura, hendaklah seluruh masyarakat Madura berpegang teguh kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para kiai di dalam memilih para pasangan-pasangan. Kamu lihat dulu betul-betul, kamu lihat baik-baik, apakah ada partai-partai pendukung penista agama? Kalau ada, apa kalau ada calon yang di apa yang diusung oleh partai-partai pendukung penista agama, walaupun yang dicalonkan kiai, jangan engkau pilih dia saudara-saudara. Sebab kenapa? Zaman sekarang ini partai macam-macam. Ada partai semangka. Tahu partai semangka? Luarnya hijau, dalamnya merah. Partainya hijau, partainya Islam, dalamnya rasa PDI saudara-saudara. Oleh karenanya, saya tanya semua masyarakat Madura, siap tumpangkan partai penista agama? Siap tumpangkan partai penista agama? Siap tumpangkan partai yang telah mendukung undang-undang ormas? Apa aja partai itu? Ayo sebut, kenapa kamu takut? Jangan kamu takut-takut, siapa partainya? PDI. Satu-satu. Siapa? PDI. Pertama, siapa pertama? PDI. Kedua? Golkar. Ketiga? Apa ada yang enggak tahu? Partainya brewong-brewong. Pertama baru PDI, Golkar, Nasdem, PKB, P3, Hanura. Nah terus partai yang dipilih oleh para ulama khusus imam besar siapa? Gerindra. Terus KS, terus. Mudah-mudahan Allah menangkan. Mudah-mudahan Allah menangkan. Amin. Mudah-mudahan Allah menangkan partai yang diridhoi oleh para ulama, yang diridhoi oleh para habaib. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue temu aja. Nih, mau mah.
donasi yang rombongan tadi alhamdulillah untuk kita tim kok di penggalan tadi. بارك الله والملائكه والانبياء ورسله وجل الخلق على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عليه وعليهم والسلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله يا مولانا يا مجيب عابد يا ريف توكل عليك بالحبيب شفك من حاجة القريب. يا مولانا يا مجيب عابد يا ريف توكل عليك بالحبيب شفك من حاجة